Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nisa Milenia. Dan kali ini gue akan bikin 3 cara membuat sepatu super di Minecraft. Oke, sebelum kita mulai bagaimana caranya, alangkah baiknya kalian mensubscribe channel YouTube Nisa Milenia, like, comment, and share. Dan sepatu yang pertama itu sepatu air, kedua sepatu api. Yang pertama itu sepatu air, yang kedua sepatu api, dan ketiga itu sepatu yang bisa jalan di air. Oke. Nah, sepatu yang pertama itu adalah sepatu api. Jadi, bahan-bahannya itu adalah dan bahan sepatu 1 sama sepatu 2 itu sama, tetapi yang membedakan adalah ini memakai rose red. Terus pakai water bucket, enggak itu sama water bucket, redstone sama itu, terus button, redstone repeater sama comment block itu sama bahannya kecuali yang rose red itu beda. Terus setelah itu kalian pakai sepatu leather boot supaya bisa diwarnain. Oke guys, jadi pertama-tama kita warnain dulu si sepatunya, dan ini juga bisa kok nggak pakai diwarnain juga sesuka dengan kalian, karena ini bertemanya api jadi warnanya warna merah. Nah kalian, nah kayak gini ya, ya udah diwarnain seperti ini, dan hasilnya tuh warnanya sepatunya akan berbentuk ini. Terus kalian ini adalah cuplikan untuk mendapatkan comment block, yaitu slide, gif, epic, comment block, garis bawah, dan block gitu ya. Nah udah jadi ini, kalian dapat comment blocknya. Terus cara untuk mendapatkan efek apinya, kalian kasih redstone nya berhalangan seperti ini, kalian ketik 2 kali, 1, 2, dan kita kasih redstone, kita kasih redstone lagi. Setelah itu kalian pakai button seperti ini, lalu kalian hancurin, terus kasih lagi, akan berkedap-kedip kayak gini. Terus udah gitu kalian kasih comment block. Setelah itu kalian di sisinya itu pakai redstone. Setelah itu kalian udah pakai redstone, kalian ini adalah kodenya, yaitu execute P gelombang 3 kali, gelombangnya 3 kali, terus pakai set block, udah gitu spasi lagi gelombang spasi gelombang dan fire. Nah kayak gini, ini udah gak jadi ya guys. Ini terus itunya need redstone. Terus nah tuh keluar api kan guys, tuh keluar api, ini adalah sepatu api. Yeay, keluar api, keren kan. Terus yang kedua yaitu sepatu air, itu bahan-bahannya sama, pakai bucket air, comment block, redstone repeater sama button sama redstone nya tapi membedakannya ini memakai lapis lazuli untuk mewarnainya warna biru. Nah kayak gini bentukan sepatunya warna biru, dan ini sama berbentuk, kalian bikin kayak seperti sepatu warna satu, sepatu nomor satu kalian bikin kayak gini, terus kalian kasih button. Nah kayak gitu, sama caranya kayak yang tadi, cuma ada perbedaannya yaitu di comment blocknya, yaitu gak fire menjadi water. Jadi kayak gitu ya guys. Nah udah gitu, nah tuh kan keluar air, tuh keluar air guys, tuh keluar air, dan kita coba ke bawah, dan tuh keluar air guys, tuh dari sepatunya itu keluar air kayak gini tuh. Mantap jiwa. Terus yang ketiga kalian pasti udah tahu, itu sepatu dimana sepatu itu kayak frozen, jadi air di laut itu beku guys. Jadi kita tuh bisa lari
di atas permukaan air. Pasti kalian udah tahu makannya. Gue bikinnya di belakang karena kalian pasti udah tahu ini. Gue kayak gini ya guys tuh. Jadi Projen, let it go, let it go. Projen guys. Nah kayak gitu tuh, kalian bisa seperti ini tuh, bisa. Oke guys, sekian dari tutorialnya. Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube Nisa Milenia. Like, comment, and share bila video ini bermanfaat. Dan see you the next video. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di @nisamilenia atau klik di link.